kepada perbincangan berkenaan permasalahan fee dalam istilah kalangan rumah ini, insyaAllah. Baik, Ustaz, untuk yang permasalahan kedua ni adalah jika kita lihat serentinya Ustaz, rujukan ni ataupun sumber rujukan sesuatu ni merupakan satu tunjang bagi sebuah hujah Ustaz, itu dengan soal agama Islam ni yang semestinya kita berpandukan sumber rujukan yang sahih, yang mestilah dalam berpandukan Al-Quran dan Sunnah Kitab yang merupakan sumber rujukan utama bagi setiap Muslim yang wajib berpegang kepada dua sumber rujukan ini yang utama. Jadi Ustaz, apakah rujukan yang sepatutnya kita ambil dan jadikan sebagai pegangan, dan apakah rujukan yang sepatutnya kita dielakkan atau berhati-hati dalam mengambilnya? Jadi ada dua poin Ustaz. Silakan Ustaz berkenaan sumber rujukan ini. Ya. Terima kasih kepada Amjad. Okay. Sebelum saya directlah menjawab soalan itu, kita kena tengok dari segi akar permasalahan terlebih dahulu. Yang pertama sekali, kita perlu meluaskan pengertian fiqh itu sendiri. Kita tak boleh melihat fiqh itu hanya dalam bentuk penyelesaian kepada masalah. Yang fiqh ini perlu dibicarakan sebagai satu alternatif, namanya alternatif baru kepada permasalahan yang berlaku di alam ini. Maka sebab itu umat Islam sendiri sudah tiba masanya mereka diajar berfikir bagaimana ulama-ulama dulu berfikir. Sekarang ni kita mengajar masyarakat kita, kalau ada masalah tanya ulama hukum apa, halal, haram, nah halal, haram, wajib, dia panggil wajib, sunat, haram, makruh, harus, dia panggil halal atau tidak halal. Tapi sekarang ni kita perlu mengajak masyarakat untuk membahas ataupun bersembang pasal usul fiqh ni banyak. Nah, maknanya sekarang ni pertama sekali apa hikmah, hikmah tasyri'iyah dia panggil di sebalik solat. Kerana kenapa kita, wallahu alam, pada pandangan ana sendiri nak melihat kenapa generasi muda pada hari ini dia tidak sembahyang. Kerana dia tidak tahu hikmah dari sebalik pensyariatan solat itu sendiri. Dan dia tidak dipahamkan. Dan juga kelebihan-kelebihan solat dan sebagainya itu sudah maklum. Itu satu. Yang kedua, masyarakat juga hendaklah melihat segala isu itu dari segi, kerana banyak permasalahan yang berlaku itu adalah permasalahan yang kita sebut sebagai ijtihadiyah. Jadi bagaimana ulama-ulama dulu fikir dengan istishabnya, dengan masalah mursalahnya, iaitu mengukur sesuatu berdasarkan kepada maslahah. Ya, mengukurkan sesuatu berdasarkan kepada sejauh mana mudarat yang boleh timbul dalam masyarakat itu. Sebab itu, kalau setiap orang Islam, masyarakat Islam, kita dedahkan ataupun kita bina dalam kepalanya itu bukan sekadar minda halal haram, tapi dipanggil minda logik hukum. Ya, contoh, kenapa Islam suruh kita salat? Untuk masalah agama, dunia dan akhirat kita. Kenapa Islam haramkan riba? Iaitu kerana dia memberi mudarat pada ekonomi. Kenapa Islam mewajibkan puasa? Ya, bukan sekadar untuk kesihatan luaran, tapi yang penting kesihatan batin itu. Ya, dia mengajar kita untuk mengawal nafsu dan sebagainya. Jadi kalau minda hikmah tasyri'iyah itu dan juga alasan-alasan syarak itu dibina dalam pemikiran, sudah tentu sebelum keluar fatwa haram merokok pun orang Islam dia dah boleh putuskan. Ya, tanpa fatwa merokok haram itu pun di peringkat peribadi dia sendiri pun dia dah takkan tinggal dengan seni rokok itu. Sebab dia tahu bahasanya dia sebagai seorang Muslim, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat pada tubuh. Nah, bukan kerana fatwa itu haram, tidak. Kerana Islam mengajarnya begitu. Nah, setiap dia panggil. Nah, sebab itu dalam Al-Quran dan hadis pun Nabi mengajar kita individu fastafti qalbak. Tak minta fatwa daripada hati kamu. Nah, minta fatwa daripada hati kamu. Hati ini dia merujuk pada akal. Nah, kalau tengok dalam syariat, orang yang mempunyai hati ini adalah orang yang mempunyai akal, yang sentiasa bertindak tanduk dengan akal. Itu satu. Sekarang ini balik pada rujukan.
bila kita melihat kepada rujukan, kita dah sebut tadi bahasanya Islam ini dia bukan semata-mata fiqh. Dalam Islam ni dia bukan semata-mata kita menghafal ataupun memindahkan masalah-masalah fiqh itu dalam kepala kita, tidak. Fiqh ini ialah suatu ilmu yang berdasarkan kepada ijtihad, di mana ulama-ulama berijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berlaku dalam peringkat individu, keluarga ataupun peringkat masyarakat. Jadi pentingnya fiqh itu bersifat waqi', ya, bersifat waqi'. Dan para ulama telah menetapkan satu kaedah, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum yang nak diputuskan ke atas sesuatu permasalahan itu adalah cabang daripada gambaran kita tentang permasalahan tersebut. Jadi apabila kita umat Islam pada ini diajar memisahkan diri daripada realiti semasa, bila cerita pasal fiqh saja dah tak cerita pasal semasa, cerita tentang apa yang ada dalam kitab lama dulu saja, bermakna hukum hakam fiqh pun dia tersasarlah. Yang hukum hakam fiqh yang dibicara pun akan jadi tersasar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai contoh pada hari ini kita kena perhatikan di peringkat dunia apa permasalahan yang berlaku peringkat dunia sekarang. Dunia dilanda dengan COVID. Ya. Jadi sebab itu seorang ustaz bila dunia dilanda dengan permasalahan COVID, dia tidak boleh keluar fatwa individu. Kerana COVID ini yang pertama sekali dia tidak ada dalam kitab-kitab lama, belum ada. Yang kedua, permasalahan COVID ini permasalahan peringkat dunia. Kerana sebab itu orang Islam hendaklah diajar untuk merujuk permasalahan itu kepada fatwa yang resmi. Kerana fatwa yang resmi ini dia melibatkan bukan saja ustaz, dia melibatkan doktor, dia melibatkan pakar undang-undang, dia melibatkan dia panggil perakas strategi negara dan sebagainya. Nah, tapi berlaku kelalaian di sini apabila permasalahan yang begitu besar seolah-olah macam cuba diselesaikan di peringkat individu dengan ilmu yang sederhana yang ada pada individu. Jadi sebab itu menyebabkan ada di kalangan ustaz asatizah kita yang mengeluarkan pandangan-pandangan yang agak pelik, yang luar biasa, yang akhirnya memberi kesan tidak baik bukan pada masyarakat, bukan pada diri dia sendiri. Yang akhirnya dia sendiri terpaksa ambil vaksin. Padahal orang yang telah mengikuti dan terpengaruh dengan fatwa dia itu telah dia, maknanya dia telah merosakkan sebagian orang. Jadi sebab itu peringkat dunia. Ya. Dunia dilandarkan dengan COVID dan rentetan daripada itu ekonomi yang terjejas dan sebagainya. Maka fatwa-fatwa yang berkait dengan ekonomi pada ini pun yang perlu di-upgradekan dan dipanggil dan perlu melibatkan ahli-ahli ekonomi. Barulah ustaz-ustaz dia boleh menyampaikan permasalahan ekonomi dengan baik. Jadi kesimpulannya, seorang ustaz pada zaman hari ini, dia mesti mengambil tahu sebuah sedikit permasalahan ekonomi yang berlaku pada hari ini. Sebagai contoh, harga barang sebagai contoh. Yang kenaikan harga barang sepatutnya perlu juga panggil ulama-ulama pada ini mengupas semula pandangan Islam dari segi permasalahan harga barang ini, supaya masyarakat dia boleh mengimbangi apa tuntutan yang sepatutnya. Ini kadang-kadang dia hanya terpengaruh saja dengan sentimen politik, dia panggil. Ya, sentimen politik tak puas hati dengan kenaikan harga barang. Ya, padahal kita perlu mengimbangi di antara situasi ekonomi pada hari ini, ketamakan pembekal dan juga kesedaran pengguna yang rendah. Kerana orang kita ni dia tidak tahu hak-hak dia. Jadi sebab itu kita perlukan fiqh yang baru sebenarnya. Fiqh muamalat yang baru. Berdasarkan kepada situasi yang ada pada hari ini, perlu dimasukkan dalam bukan saja penghuraian. Penghuraian tu kita boleh, siapa-siapa boleh buat. Tapi sekarang disebut fiqh itu sendiri. Apa yang sepatutnya dari segi istishabnya, dari segi istihsannya, dari segi masalah mursalahnya dan sebagainya, bagaimana kita nak mengukur fiqh muamalat dalam konteks masa pada ini. Kemudian kita perhati pula, tengok dari segi dalam negara pula,
kita terpaksa bersusah terang kerana ramai para asatizah kita tak sentuh persoalan sebegini. Kita sekarang sedang berdepan dengan situasi politik yang agak tak stabil. Terutama sekali umat Islam. Ya, dan boleh dikatakan masyarakat yang bukan Islam, mereka sudah ada pendirian kepada siapa nak diserahkan mewakili mereka. Kita tak mau sebutlah secara lebih secara jelas. Ya, kerana ini agak panggil apa? Terlalu berpihak kita sebut. Tapi kita umat Islam ini masih lagi terumbang-ambing. Ya, pendirian politik kita macam mana? Fik siasah tu. Nah, fik siasah tu yang sebenarnya gaya politik, kefahaman politik Islam yang sebenarnya itu macam mana sebenarnya itu? Nah, itu yang kurang. Adakah kita nak ambil gaya apa ni fik Imam Al-Mawardi ataupun kita nak ambil fik apa ni Imam apa ni yang terbaru contohnya sebagai contohnya adakah semata-mata dalam masalah siasah sebagai contoh adakah semata-mata kita nak rujuk kepada karya lama Imam Al-Mawardi atau Imam Al-Juwayni ataupun kita perlu juga merujuk kepada karya Dr. Said Al-Qardawi sebagai contohnya Fiqh Daulah ataupun yang agak baru sikit iaitu Dr. Araisuni. Ya, tapi kita melakukan kesilapan yang sangat besar apabila kita semata-mata nak mengangkat karya siasah syar'iah tokoh Al-Mawardi, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan juga yang dulu. Kerana mereka tidak hidup pada zaman kita. Dan huraian-huraian mereka itu, desi terasnya Quran Hadis. Tapi contoh-contoh yang diberikan itu ialah merujuk pada zaman itu. Jadi kerana itu umat Islam pada ini, di samping kita mengajar di masjid, di surau, di makam markas, fik ibadat, karya apa ni Mustafa Dr. Al-Bugha, itu fik manhaji sebagai contohnya, mesti diajarkan juga satu buku tentang siasah syar'iah supaya masyarakat boleh menilai. Contohnya dibaca Fiqh Daulah karya Dr. Al-Qardawi di masyarakat jadikan sebagai teks untuk mematangkan. Kemudian terserah pada masyarakat lah. Dia nak pilih parti mana yang dia nak pilih. Tapi dia pilih dengan kematangan fik siasah yang kita sampai kepada dia. Dan bukan semata-mata dia pilih kerana itu parti dia ataupun itu tokoh yang baik dengan dia. Tidak. Segala-gala perlakuan, tindak tanduk, keputusan yang kita lakukan mesti menggambarkan jati diri kita sebagai seorang Muslim dan itulah yang dinamakan sebagai fik dia panggil. Ya, Islam kekal, syariat kekal tapi fik boleh berubah mengikut dia panggil taghayyurul ahkam bitaghayyuril al-azminati wal amkinati. Hukum hakam boleh berubah dengan berubahnya zaman dan juga masa. Ya, itu tinggal teori saja. Tinggal teori saja. Kerana kita parti ustaz sendiri, tuan-tuan guru sendiri, para apa ni asatizah sendiri, kita parti terlalu terikat dengan teks dipanggil. Bukan teks Quran Hadis, tapi teks dipanggil sumber itu. Sumber yang dibaca, sumber dipelajari dan sebagainya. Patutnya sehingga kan seolah macam kita yang hidup pada zaman hari ini terpaksa berfikir mengikut orang dulu. Padahal permasalahan yang berlaku di sekitar kita ini berubah dengan begitu cepat. Kalau tuan-tuan sekalian perhatikan apa yang berlaku dalam YouTube, apa yang berlaku dalam internet pada hari ini, dia berubah dengan sekelip mata saja. Sebagai contoh, mungkin wallahu'ala lah tuan-tuan perasan atau tidak. Dalam bila contohlah dalam keletihan kita dengan urusan kita dan sebagainya pada satu hari itu ada orang hantar tentang apa ni kelicikan ataupun kita sebut apalah kemahiran Maradona dalam bola sepak. Video dia pendeknya. Okey. Dan kebetulan ana taklah minat sangat bola tapi tengok bola dia memang menariklah. Tengok macam mana pemain bola ini, kemahiran dia tu. Memang kita layan juga. Ya. Jadi dia nak pun tengok panjang. Selepas itu, dalam YouTube Ana tu, penuh dengan Maradona. Ya. Tu. Dan maknanya itu memang penuh lah. Maknanya mungkin lah
cara Facebook ke apa ni, cara YouTube dia begitu. Ya, dia akan promosi. Mana dia dia maksudnya apa sini? Dia cuba menyelami minat kita. Ya, dia cuba dia cuba baca minat kita, kemudian dia akan berikan apa yang kita minati. Tapi orang Islam, ustaz-ustaz, dia tidak begitu. Dia tidak study. Dia mengajar dengan minat dia. Dan dia mengajar dengan minat, dia dan juga minat orang yang berada lingkungan dia. Ya, sepatutnya dia cuba untuk memberi input dalam bentuk yang lebih luas. Dia cuba tengok trend remaja pada ini, macam mana remaja berfikir, apa yang menjadi minat remaja, apa yang menjadi bualan dunia ini, dan dia cuba untuk menyelami hakikat syarak bagi mengumpulkan penyelesaian dan juga input berkongsi dengan dunia sebagai sifat dia sebagai seorang yang Muslim. Dia panggil seorang yang dipanggil pemahami agama dan sebagainya. Dan tuan-tuan sekalian, ni sebagai agak panjang huraian yang kedua ni, dan sebagai penutupnya, tuan-tuan sekalian, sekarang ni dunia yang memerlukan untuk kita berkongsi, bukan kontra. Kita tidak boleh berhadapan dengan dunia dalam bentuk semuanya adalah kontra. Nah, kita mesti berhadapan dengan dunia dalam bentuk kita memberi input. Contoh macam dunia sekarang ni memang dunia hiburan. Jadi kita perlu mengemukakan kepada dunia Islam, agama fitrah. Nabi sendiri pun pada zaman dia tidak pernah menahan fitrah manusia untuk berhibur. Tapi Islam memberi panduan hiburan yang sekian-sekian begini-begini dan sebagainya. Begitu juga dalam aspek-aspek yang lain, politik, dalam aspek menangani masalah-masalahan dipanggil remaja dan sebagainya. Allah SWT. Allah Alam. Baik, terima kasih Ustaz atas perbincangan tadi dan telah membuka wacana lah kepada, terutama kepada asatizah yang melibatkan diri dengan masyarakat sekarang. Jadi apa yang Ustaz sebutkan tadi adalah kerujukan kita ni kena senaras lah di antara dengan perbezaannya. Yang terdahulu mungkin bezanya permasaan dulu dan sekarang ni agak berbeza. Okey, Amjad, sikit, nak tambah sikit ya. Okey. Sebagai contoh tafsir, sebagai contoh. Kita elok dah, orang masyarakat kita ni dia suka mengajar tafsir, contohnya apa ni, Al-Ihsan, kemudian tafsir jalan dan sebagainya. Tapi salah satu karya tafsir yang dapatkan yang elok kalau boleh diajar, iaitu Safatu Tafasir karya Syekh Sabuni. Dia di samping dia mengambil daripada yang lama, dia juga masuk dalam bentuk tambihat, dalam bentuk dia panggil lataif, karya-karya daripada yang baru dia panggil. Ya, asalkan ada kait dengan ayat itu, dia akan dia akan kaitkan dengan dia panggil apa, input-input yang baru daripada ulama semasa. Dan kadang-kadang kalau dia ambil daripada Suyuti pun, ya, sebagai contoh baru ni nak baca dalam surah Yunus, bila ada ayat berkait dengan Allah yang mentakdirkan perjalanan matahari, bulan dan sebagainya, lalu dia kodkan satu apa ni apa ni lataif latifah ataupun sumbangan ataupun tetusan daripada Imam Suyuti. Imam Suyuti kata ayat ini menjadi asas bagi ilmu falak, bagi ilmu tarikh, ilmu sejarah, dan juga ilmu-ilmu, maknanya dia, itu yang kita perlukan pada zaman ini. Ya, maknanya perluasan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Mulitul Tafasir ni, dia cuba meluaskan dipanggil gaya ataupun bentuk pemikiran umat Islam ketika membaca tafsir. Bukan terikat dengan fiqh saja, bukan terikat dengan teks saja, tapi juga dengan segala dipanggil ilmu yang berkait dengan Quran ini. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasan tadi. Jadi itu antara contoh yang boleh dikembangkan. Jadi pengajian tafsir tidak semestinya dengan tafsir saja, boleh dikembangkan sesuaikan dengan wakil dan juga input macam Ustaz sebutkan tadi. Kadang-kadang tu kita ni terlalu kejar dengan trend dan sejajar nak ikut ikut dengan apa orang apa kaum muda ataupun orang-orang muda ni. Tapi dan dia terlupa input itu lebih penting daripada apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang tu keinginan tu boleh datang kemudian
asalkan input, yang penting adalah input. Jadi corak dan juga pembawakan itu kita boleh senarakan sesuaikan dengan semasa, minat kita punya audien. Dan kita punya kena elakkan yang pertama adalah terlalu berlebihan lah. Dan saya juga nak ambil contoh Ustaz ni, iaitu kita ada yang food security tu, kita kena ambil maklum juga macam mana yang kerajaan telah buat sekarang. Dia telah elakkan ekspor ayam di luar kan, jadi dia khususkan ayam hanya untuk rakyat Malaysia dahulu. Jadi itu antaranya lah yang boleh kita kupaskan, jadi apa yang benda yang patutnya kita ekspor, apa yang patutnya kita tidak ekspor dari luar untuk menjadikan makanan kita yang cukup untuk kita terutamanya, insyaAllah. Baik.